Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, respon sikit. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah dengar eh. Waalaikumsalam. Okey. Okey, hari ni kita akan sambung lagi tajuk pembesaran kongren dan kesurupan ni, okey. Pembesaran kongren, pembesaran dan gabungan transformasi untuk bab yang kelima untuk matematik kaitan 5. Okey, buku teks kita tengok muka surat 137. Okey, hari ini kita akan tengok membuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memihalkan pembesaran menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, tengok . Okey, modulasi minda 4 ni dah ada cuba buat. Dah siap belum? Dah siap belum? Modulasi 4? Tak sempat nak buat. Okey, tak apa tak apa. Okey, kita tengok . Okey, kita buat samula ni. Okey, perhatikan rajah A, B, C. Okey, rajah ni . Rajah 1, 2 dan 3. Okey, masing-masing ialah imej bagi A, B, C, D. So, dia gelap ni. Okey, A, B, C, D. Okey. Jadi, kita tengok. Dia siapa pula masuk ni? Aduh, lepas ni seorang jadi admin lah. Okey, seorang jadi admin boleh add kawan-kawan. Okey, kita tengok . So, dia kata sambungkan titik-titik yang sepadan untuk semua image. Okey, tandakan persilangan bagi ketiga-tiga garis lurus sebagai P. Okey, kita tengok. Kalau kita tengok, rajah yang pertama, ni adalah image. Okey, ni adalah objek. Okey, image dan objek. Okey, kita sambungkan. Kita baris, kita sambungkan. Okey, sambungkan bucu yang sepadan. Katakan A dengan A. Okey, A dengan A. Okey, baris. Sambungkan bucu yang sepadan. Okey, so sambungkan guna garis putus-putus. Okey, kemudian bucu yang sepadan lagi kita ambil B. B dengan B tanda 1. Okey, tandakan. Okey, bila kita sambungkan, okey, sambungkan dan tandakan persilangan tu sebagai P. Okey, kita warna merah, tandakan sebagai P. Nah, titik ni P. Okey, dapat belum ni? Tak cuba buat lagi. Nah, tak apa. Dapat belum? Ada yang dah siap? Nanti yang dia arahan tadi kan? So, tandakan titik persilangan bagi kedua-dua garis itu dengan titik P. So, tandakan dengan P lah. Okey, nampak tak ni? Boleh tak? Okey, so sebelah ni dia kata. Okey, sebelah ni awak kena buat lah. Okey, so sudut sepadan sama. Okey, serupa dengan segitiga. Ni patutnya awak dah buat ni. Tak apa. Dapat belum? Dapat belum? Yang mana? Ni lah, dapat belum? Belum. Tak apalah sebab tadi ada climate kan. Okey, dia kalau awak buat. Okey, jadi kalau awak tandakan ini adalah image. Okey, ini adalah image. Kita ambil. Ni siapa pergi masuk ni? Aduh. Ganggu lah. Mugilan ni. Okey, ini adalah image. Dan ni objek. So, yang ni adalah dia punya pusat pembesaran. Okey, dia panggil apa? Pusat pembesaran. Okey, sama juga kalau kita padam. Okey, kita padam. Okey, kita sambungkan pula image yang ketiga ni dengan objek. Okey, kita sambungkan ambil pembaris. Kita sambung yang sepadan A dengan A. Ni patut awak buat, baru awak faham. Kalau awak tak buat macam nak faham. Kan? Ha, sambungkan garis putus-putus. Sorry. Okey, garis putus-putus, sambungkan garis putus-putus. Kemudian C dengan C. Ambil pembaris, sambungkan. Dasar tak kena. Okey, C dengan C sambungkan. Okey, bila awak sambung, awak dapat satu titik persilangan.
Okey, sikit pusingan eh. Ha, ni. Yang ni dipanggil pusat. Pusat pembesaran lah. Okey. Faham tak ni? So, yang ni adalah objek. Ni adalah image. Okey, ni dipanggil pusat pembesaran. Okey, ni patut awak kena buat dulu. Dekat kosong, apa? Dekat kosong tu kan? Macam nak apa? Tak dengar nak apa? Titik persilangan je tu. Ha? Pembesaran lah. Oh. Okay, boleh tak? Okay. Itu adalah titik pembesaran dia lah. Okay. Jadi, dia kata hasil dapatan, bila awak buat ni nanti, kemudian awak buat lah. Panjang sisi AB dengan panjang sisi AP prime. Okay, contohnya kita ambil. Panjang sisi ni, AB prime ni, A prime, B prime. Panjang sisi ni, okay, kotak dia apa? Bahagi dengan yang ni. Okay. Kemudian cari panjang BC. Bahagi dengan BC ni. Okay. Boleh tak boleh? Faham tak? Faham ke tak faham? Faham. Okay. Itu sepatutnya awak kena isi lah. Okay. Ni yang patutnya awak kena isi. Dapat apa jawapan dia. Ni. Dapat dia apa. Okay. Kemudian. Nisbah bucu pula. Nisbah bucu. Contoh dia kita ambil. Yang ni. Nisbah bucu kita buang balik. Ni patut awak kena buat lah ni. Okay, nisbah bucu. Contoh dia. Kita ambil yang ni. Okay, C ni. C dengan ni tadi. Nisbah bucu. Daripada P ke sini. Ni ke sini. Bahagi dengan ni ke sini. Kan, bucu dia. Kemudian yang ni ke sini. AB dengan AB. Bahagi. Okay, ini yang sepatutnya awak kena buat. Kemudian CB, CBC dengan BC. Ini awak sepatutnya kena isi ni. Ni, data ni. Okay, jadi nanti tak apalah balik awak buat lah. Okay, kalau kita nak tunggu ni kan dengan masuk lambek lagi. Kan? Alright, kalau dia kata daripada dapatan ni nanti, okay, kita tahu pembesaran adalah satu transformasi. Okay, transformasi dengan semua titik bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Okay, titik tetap ini dikenali sebagai pusat pembesaran. Dan nisbah malar dikenali sebagai faktor skala. Okay, dia masuk di sini. Okay, jadi bila objek tadi, ni objek eh. Ni objek dan ni image. Awak ambil pembaris, awak cantumkan bucu yang sepadan. Okay, cantumkan bucu yang sepadan. Okay, cantumkan bucu yang sepadan. Cantumkan bucu yang sepadan. Okay, awak akan dapat satu titik. Titik ni dipanggil pusat apa? Pembesaran. Faham tak? Ni daripada sini patutnya tadi. Patutnya awak kena buat dulu. Baru kita dapat kesimpulan. Okay, tak apa. Nanti awak buat lah. Okay? Kita dah terbalik dah ni. Okay, faham tak ni? Jadi, kita sambungkan bucu yang sepadan. Ni dengan ni sepadan. Sambungkan. Ni bucu ni dengan ni sepadan. Sambungkan. Dan paling kurang dua lah. Okay. Kalau tiga pun tak apa. Kita kalau satu pusat yang bersilang. Itu dipanggil apa? Pusat pembesaran. Faham tak? Hello. Faham. Okay. Okay. Itu pusat pembesaran. Okay. Yang pertama pusat pembesaran. Faham eh? Yang kedua faktor skala. Faktor skala. Okay. Daripada pusat pembesaran ni. Contohnya ke A tanda. Ini eh. Kita padam dulu lah. Kita padam. Okay, untuk dapatkan pusat pembesaran, faktor skala pula. Saya dah hilang ni. Okay, faktor skala. Okay, faktor skala. Okay. Daripada pusat pembesaran ke A tanda tadi. Berapa jarak dia? Bahagikan pusat pembesaran ke A. Dapatlah pusat pembesaran. Ataupun, daripada pusat pembesaran ke ni apa ni, contohnya B. B tanda ni B. Okay. Image bahagi dengan objek. Okay, itu yang pertama. Untuk dapatkan faktor skala juga, okay, kita boleh dapatkan panjang sisi yang sepadan. Contoh dia, kita ambil ni. Panjang, contohnya ni A, ni B, ni C. Ni A, ni B, ni C. Okay, cari panjang ni. Bahagi panjang ni. Okay, faham tak? Dapatlah faktor skala. Ataupun cari panjang B tanda C tanda bahagi dengan BC.
B tanda, C tanda bahagi dengan BC yang sepadan. Ataupun A tanda, C tanda yang ni bahagi dengan AC yang ni. Ha, dia mesti image panjang, image yang sepadan bagi panjang sisi yang sepadan. Dapatlah faktor skala. Boleh ikut? Boleh ikut tak boleh? Boleh. Okey, boleh ikut. Apa sahaja punya ni tak nampak lah ni. Okey, boleh ikut? Okey. Okey, seterusnya tengok. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Okey, secara umumnya dia kata, okey, faktor skala K bagi suatu pembesaran dapat ditentukan dengan, nah ini K tadi ya, jarak titik sepadan image dari P ke jarak titik objek dari P. Yang tadilah. Ataupun panjang sisi image yang sepadan bahagi panjang sisi objek. Okey, faham tak ni? Faham tak? Boleh ke tak boleh? Boleh eh? Boleh. Okey, tu yang seterusnya. Okey, kemudian kita tengok ada berapa ni? Okey, nilai faktor skala yang membezakan, yang berbeza mempunyai kesan pembesaran yang berbeza. Okey, maksud dia kalau kita dapat faktor skala tu lebih daripada satu. Okey, ni objek, ni image. Ni objek, ni image. Okey, kalau faktor skala tu lebih daripada satu, maksud dia image lagi besar. Okey, image lagi besar. Dan dia kata berada di sebelah yang sama dengan objek. Contohnya, ni objek. Okey, dia berada di sebelah. Okey, itu kalau K lebih daripada 1. 3, 4. Okey, maksud dia kalau faktor skala tu 3, dia lagi besar ke lagi kecil? Besar. Okey, besar. Okey, kalau faktor skala tu sama, contoh dia. Kalau sama, jadi objek berada di sebelah yang sama dengan objek lah kan? Okey, berada di sebelah sama dengan objek. Maksud dia sama lah ni. Kalau dia sama, sama lah. Okey, sebelah yang sama dengan objek. Itu faktor skala dia sama. Kalau K 1, dia tak berubah lah. Kalau K dia antara 0 sampai 1, okay, maksud dia, dia lebih kecil. Image tu lebih kecil. Okay, berada di sebelah yang sama dengan objek sebelah lah. Okay, kalau K tu 0 sampai negatif 1, okay, berada di sebelah bertentangan. Nah ni, bertentangan. Bertentangan. Okay, ni dia punya faktor pembesaran. Okay, ni objek. Image tu berada bertentangan. Kalau negatif 0 sampai negatif 1. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh eh? Okey, itu kalau 0 sampai negatif 1. Okey, macam tu juga kalau K negatif 1, maksud dia dia bertentangan. Tapi saiz dia sama. Okey, bertentangan. Kalau K kurang daripada negatif 1, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dia bertentangan. Cuma lagi besar daripada objek. Okey, itu dia punya petua dia. Okey, tengok contoh 8. Okey, contoh 8 eh. Contoh 8, darjah di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya. Di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran. Kita nak cari faktor skala. Objek A, B, C. Okey, tengok A, B, C ni. Okey, kita buanglah ni. Okey, dapatkan objek A, B, C. Tengok eh. Objek A, B, C, dia nak apa tadi? Dia nak faktor skala dan pusat pembesaran. Tengok ABC. Okey, ABC, kita tengok ABC. Yang pertama dapatkan faktor skala. Faktor skala adalah sisi image yang sepadan bagi sisi objek. Okey, faham tak ni? So faktor skala dapat apa? Faktor skala. Okey, dapat apa? Sisi image yang sepadan, image bahagi sisi objek. Saya tak pekat ni warna dia. Oh, betul lah. Okey, sisi image bagi sisi objek. So sisi image mana? Akhir dah ni. 1 2 3 4 5 6. 6 kan kira. 6. Yang ni pula
1, 2, 3, 4. So 6 bagi 4. Okey, bagus. Dapat 3 per 2. Faham tak ni? Faham tak? Ha, dapatlah faktor skala. Okey. Seterusnya dia nak pusat pembesaran. Pusat pembesaran macam mana? Pusat pembesaran, cara untuk dapatkan pusat pembesaran adalah, okey, kita sambungkan bucu dan imej yang sepadan. Okey, ambil pembaris, sambungkan. B dengan B tanda. Okey, B dengan B tanda. Ini kecil sikit lah. Okay, B dengan B tanda ni. So, kita ambil. Okay, baris. Buat kali putus. Tak kena. Okay, tak kena, sorry. Sebab dia besar sangat ni. Okay, kita kawal sikit. Okay. Sambungkan bucu dan imej yang sepadan. Okey, sekejap. Okey, sambungkan eh. Ha, kita garis lah. Lepas tu ambil satu lagi. C pula. Bucu dengan imej yang sepadan. Sambung. So, dapat satu titik persilangan. Persilangan ni dipanggil pusat pembesaran. So, pusat dia adalah pusat pembesaran. Bagi koordinat dia. Apa koordinat ni? Baca koordinat ni. Koordinat dia apa? Hello, koordinat dia apa? -2, -1. Okay, negatif bagus. So, pusat pembesaran dia adalah -2, -1. Dah siap. Faham? Faham tak faham? Boleh kot? Okay, eh? Okay, kita tengok yang seterusnya. Kita ambil mana lagi? Ha, ni. LMN dengan LMN tanda ni. Kita padam ni. Padam ni. Isi je rumah dia ni. Okay, kita guna warna biru pula. Okay, warna biru eh. Okay, kita ambil LM tanda. Okay. LMN tanda ni. Okay, kita sambungkan bucu yang sepadan. M dengan M. Okay, sambungkan M dengan M. Okay, L dengan L. Dia sebab besar sangat ni. Dia tak boleh ni. L dengan L. Sambungkan. Tak kena pula. Sorry. Okay, bawah sikit. Okay, ha, bukan kena. So, dia bersilang kat mana ni? Bersilang kat sini. Okay, okay, sambung ni pula. Ha, sebab dia tak tepat ni. Okay, sebab gambar dia besar sangat. Sekejap. Nak tepat, buat 3 garisan. 3 garisan. Ha, dia kena kat sini. Sini tepat tak? Ha, dia kena sini kan? Ha, dia lari lah. Depan dia lari. Ha, so, kena kat sini. Okay, kena dekat sini. So, ni lah dia punya pusat pembesaran. Faham tak ni? Faham tak? Faham, ikut faham. Okay, so pusat pembesaran dia apa? Pusat pembesaran dia baca? Negatif 2, negatif 5. Pusat dia kan? Okay, faktor skala dia. Ni image, ni objek. Okay, image dan objek. Kita dah belajar kalau faktor skala dia adalah sisi image. Cari sisi image. Macam mana nak kira sisi image ni? Inilah kita kira ni. 1, 2, 3. So, 3 bahagi 2. Kan? 3 bahagi 2. So, positif ke negatif? Ni objek. Ni dia punya faktor skala. Ni objek. Dia di belakang. Kalau di belakang, dia tanda negatif ke positif? Positif ke negatif? Negatif. Bila di belakang, dia negatif. So, faktor skala dia adalah negatif 3 per 2. Faham tak? Boleh ikut? Boleh? Boleh eh? Okey, ini kita padam. Kita padam. Kita buat yang seterusnya. Okey, tengok ni pula. Soalan seterusnya adalah, ha, ni. S, R, T, U dengan S tanda, R tanda, T tanda, U tanda. Okey.
cari dia punya faktor pusat pembesaran. So sambungkan. Okey, pusat pembesaran sambungkan. Okey, sambungkan T dengan T, S dengan S. Sambungkan eh. Nanti awak cubalah juga, awak cuba juga. Okey, bila awak sambungkan dapat kat mana ni? Dia lari lah ni. Okay, sebab dia besar sangat. Okay, awak sambungkan. Ni sikit, ni sikit, sikit. Okay, ni eh. Okay, dapat situ. Okay. Lari lagi. Dia lari lah. Cuba buat, sambungkan. Dia asal dia lari ni. Ni lah kita ambil ni. Ni pun boleh. Okay, R dengan R. Bila kita zoom ni, dia lari. Kalau kita kecilkan boleh kot. Okay, kita kecilkan. Okay, kita kecilkan. Oh, dia tepat sharp. S dengan S. Tengok eh. Kena tak? Dia lari juga. Okay, sekejap eh. Besarkan sikit. S dengan S. Sekejap. Okey, sambungkan S dengan S. Saya letak tepat ni. Buang sikit. Tak kena, buang sikit. Back. Okey, berkena. Okey, S dengan S. Okey, kemudian T dengan T. Okay. Faham tak ni cara dia? Hello? Okay, sambungkan eh. T dengan T. Dia lari lah sebab tablet ni dia bila kita zoom dia lari pembalik tu. Ni saya hilang lah ni. Okay, dia buah sikit. Okay, teknologi macam tu lah kan. Buat tepat kena. Okay, kalau awak nak cuba lagi tepat, ambil yang ketiga pula. Tiga garis yang ketiga. Okey, sambung. Okey, dia akan berjumpa di satu titik persilangan ni tak tepat lah ni. Okey, awak buat tu tepat lah. So, dapat sini kan. Okey, ni dipanggil pusat pembesaran. Okey, faham tak ni? Kalau buat U pun boleh. Okey, buat U ni nampak tak? U dia akan dia akan kena pada titik yang sama. Okey, faham tak? Ambil paling kurang dua. Okey, S, T, U, R. Kalau buat R, okey, kalau R pun, kata R eh, ni R. Okey, nampak tak? Dia kena pada titik yang sama. Okey, itulah dipanggil pusat pembesaran. So, baca koordinat dia apa? Baca koordinat dia apa? 13.10. Okey, 13.10. So, pusat pembesaran dia adalah 13.10. Okey, faktor skala dia? Okey, mana bucu sisi yang sepadan yang awak nak ambil? Mana-mana? Image bahagi objek. Senang ni lah. 1, 2, 3. Sorry, image mana? 1, 2, 3 ni adalah objek betul? So, 3. Image dia adalah yang tanda ni image. So, 1 per 3. Okay. So, faktor skala dia adalah 1 per 3. Dan pusat pembesaran ni adalah 13.10. Ingat eh. Sisi image bahagi sisi objek yang sepadan. R tanda ni adalah E. Image. Okay. Faham tak faham? Faham. Okay, boleh ikut. Alhamdulillah. Faham. Okey, inilah jawapannya tadi. Dapat 32. Okey, ini dia punya faktor skala. Ini dia buat tadi eh. Sambungkan. Ini dia sambungkan ke 44. Dapat 13.10. Okey, dapat 13.10. Yang ini disambungkan ke 44. Dapat dia punya pusat dia negatif 2, negatif 1. Yang ini pun sama negatif 2. 2, negatif 5. So, faktor skala pun sama eh. Faktor skala tadi. Image bahagi objek. Okey, boleh ikut. Faham tak faham ni? Faham eh? Okay, so buat latihan. Okay, buat latihan 5.2. Buat nombor 1 dengan nombor 2. Okay. Boleh tak boleh? Boleh. Okay, buat latihan eh. Ini saya stop dulu.